Li, gelap amat nih, Li, serem banget, Li. Ya, emang gelap, Bang, jalannya mau gimana? Li, itu udah motor lagi, Li. Udah, tenang aja, cuma motor doang, kenapa sih, Bang? Tempat sepi begini lagi. Jangan-jangan mereka pasti begal, Li, begal. Bang Jabrik, pan sih, Li, pokoknya tenang aja, Bang Jabrik, ya, Bang Jabrik, tenang. Ada apa, Bang? Ada begal, Bu, begal. Begal? Li, udah, Li, gak usah berhenti, tabrak aja, Li, lindes, Li. Maaf. Gak berhenti lagi, gimana sih lu, Li? Kenapa sih lari-lari? Gue gak pernah ngerasain gimana sepinya hati gue. Duit gak ada harganya. Istriku Susan. Kuncung. Iya, juragan. Kamu. Iya, juragan. Ini ngomong-ngomong itu mamatnya emang di mana? Mamatnya di mana mamatnya? Mayat, juragan. Di mana dia? Mamat. Di sini juragan, di pangkalan juragan nih. Temen-temen juga lagi pada nyariin. Ini mayatnya mana? Ini jangan bohong nih. Jangan-jangan ente mayatnya. Terus bau nih. Belum mandi. Eh, di mana mama mayatnya? Kurang tahu, Bos. Katanya tadi dekat parkiran juragan Ocit. Iya, lu cari dong. Gimana sih lu? Lu lagi? Iya, Bos. Iya, Bos. Iya, Bos aja. Cari. Iya, Bos. Jadi mau kalah dong, cari juga dong. Iya. Pokoknya itu cari mayat sampai ketemu. Walau di ujung jarum sekalipun, cari ya. Betul. Singap, juragan. Singap. Kayak nih. Cari buruan. Kita ikutin si Kucuk yuk. Gimana, Cung? Mau kemana nenek Wawa yang cantik? Abang suruh jagain Wawa, suruh Bos Roger. Wawa tuh mau pulang, Wawa tuh kangen sama Marita. Ngagetin gua aja lu. Lu tuh mayat. Apa lu lihat-lihatin gue? Mulu itu ngeliatin orang mulu sih. Makan tahu. Bego. Oncom. Bego. Aku busuk. Godain gue mulu. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Lu cium tangan dong. Gua ngajarin tuh biar sopan. Cium tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu dong. Ustaz. Ini kita mau salaman doang kemarin nih. Dari Bang Kek. Ya kakak. Kedatangan gua kemari mau nyari mayat itu perempuan. Cung. Gimana? Ketemu gak? Gua udah nyari kemarin-marin gak ada mayatnya. Belum cari. Instruksi dari RT Ocit sekarang. Lu cari mayat dari mana? Yeah. Cari. Betul. Yeah. Kita mesti menemukan mayat itu secepatnya.
jangan sampai kejadian mayat ini memperburuk mukanya si Ocit. Maksudnya mayat kenapa muka gua? Memperburuk usaha ente, Cit. Maksudnya begitu? Lu juga berdua. Lu cari tuh mayatnya. Benar. Lela, cari. Lu cari mayatnya di mana? Cari. Lela, cari Lela. Masa perempuan suruh cari mayat gimana sih ente? Cari suami kalau perempuan cari sini dulu. Lagian tuh mayat sembunyi lagi. Gak ada ngomongnya mayat lagi. Mas Pak bisa ngomong? Sini. Bayar! Oi, di sini nih mayatnya. Mari, bos. Mari. Ini mayatnya. Mayat tikus. Mayat tikus. Waduh. Itu mah cuma bangkit tikus doang. Koplak banget dari tadi. Gua pikir apaan? Enggak taunya mayat tikus. Rek, tanya si Kutu informasinya dari siapa itu? Udah siapa sih? Juga apa, Cong? Kalau ngomongnya sembarangan aja lo. Hah, denger. Nona Kodong. Dengerin, eh. Lo semua jangan pada bodong, ya. Jangan pada bohong maksudnya. Tadi Akyu jelas-jelas ngeliat mayat ada di sini. Dan Akyu yakin pasti supir si Ocit udah mindahin. Ngaku lo. Bang Jaki. Aduh, ente. Ente mesti ada faktanya. Biar nyata. Jangan main fitnah aja sembarangan. Si Jaki, lu pada percaya dengan tukang fitnah. Lu bawa dia ke markas. Wah, lu pasti berdua harus kongkol lu, eh. Tolongin Akyu. Ngomong. Fitnah susah juga sih nih urusannya nih. Ini pasti masih demong nih. Udah gak salah lagi. Udah sekarang semuanya. Nyumpir lagi, nyumpir. Bubar. Juragan. Balik. Ente digimanain, Juragan? Hah? Mayatnya? Ente gali kuburan. Ente kubur sama ente-entenya masuk. Mati dong saya. Emang iya, bro. Bubar. Ternyata begini di terminal. Tiap hari ada aja kejadian aneh. Apalagi tuh pas datang si Roger. Idi itu manusia. Seremnya na'udzubillah. Tolongin Akyu. Jalan, cepetan, jalan. Hei, bos. Lindai. Lina emangnya kecebong, tolongin Akyu. Cepetan lagi mau digigit, tolongin Akyu. Ngomong aja lo. Doger. Ada apa lo manggil gue? Lo pikir gue es? Enggak. Apa lo? Enggak apa-apa bang. Itu si Jaki Demong mau dibawa kemana bang? Gue mau bawa ke markas gue. Asal lo tahu aja ya. Dia udah memfitnah gue. Gue disangka pembunuh. Tahu gak lo? Iya. Hah? Perempuan kayak lo? Ya Allah. Gue percaya ini. Duh. Bawa lagi. Doer. Jangan bawa gue dong. Doer. Tolong. Mana Cuk? Iya Cuk, dia pendek, dia kecil, atau sedang, atau tinggi? Tinggi? Besar kali? Iya maksudnya besar. Ya lumayan deh. Itu warung Meme Man Cuk. Oh itu. Oh iya Cuk, kita boleh minta makan gak Cuk? Soalnya aku udah prepet. Maksudnya lapar. Oh iya. Boleh, kita mencoba traktir deh. Nah. Masuk! Pak Lujer! Pak, jangan sampai Pak Lujer ngeliat Mancung! Lepasin Akyu! Enak kaya gotong-gotong, emang Akyu kambing! Bapak! Serem. Hah, gak serem? Takut dong. Orang gak serem juga. Serem. Kok makin gak serem juga sih? Iya. Takutnya tuh salah. Ini dong, takut. Takut sih takut. Nangisnya ilangin, Om. Iya, Om. Ya, Bike. Lu gak mau takut juga. Aduh. Semangat dong, Om. Semangat. Takut dong. Ya. Om, itu kayak kucing garong. Bukan, kayak monyet. Thank you.
Cewek cakep nih. Iya, Dan. Makasih. Wih. Bukan emak, maksudnya yang sebelahnya. Diambil lagi, ya. Mak, emak mau turun di mana, Mak? Di mall. Ke mall. Mau ngapain, Mak? Mau beli emas. Ganteng banget sih, Bali. Kakaknya juga bagus. Iya, makasih ya, Mak. Kenapa sih kamu? Gak tau nih, Mak. Tiba-tiba enak nih, Mak. Masuk angin kali ya? Iya kali ini, Mak. Tahu. Tiba-tiba aja nih. Aduh, Neng, perasaan tadi ngobrol doang, nggak diapa-apain. Aduh, Mak. Maafin ya, Mak, ya. Maaf, Mak. Turun sini aja, deh. Pak. Iya, iya. Saya juga mau turun aja, ya, Mak, ya. Iya. Aduh, udah nggak tahan nih, Mak. Lili, berhenti, Lili. Oh, iya, bentar, ya. Bentar, depan. Kasian, Lili, cewek cakep, Lili. Lu duanya, Lili. Iya, bentar. Makasih ya, Mak, ya. Kita turun dulu, Mak. Makasih. Oh, iya, makasih ya, Bu. Kamu ya. Ya, makasih ya. Amin dia perlu bahagia, Li lah. Selamat ya. Hah? Hilang, kalau hilang, Mak. Kenapa, Mak? Aduh, hilang. Jatuh, tolong jatuh. Eh, dompet hilang kok malah ketawa-ketawa sih? Orang nangis, Kak. Bang Jabrik, kita ada masalah. Masalah apa? Ada penemuan mayat. Hah? Di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat. Kapan mau cewek begitu tuh? Mayat kok. Itu sih kita juga termasuk Bang Roger juga. Tar dulu. Itu mayatnya udah mati apa belum? Matilah. Namanya juga mayat. Ya kali enggak jadi di cancel atau apa gitu. Mayatnya sekarang di mana? Pak, di pangkalan Juragan Ocit. Mayatnya lagi perempuan. Ada Bani. Ya udah, nggak ada apa-apa kok. Wow, balik ke mobil ya. Yuk, balik yuk. Ngapain main di sini, bocah? Keluar. Om main marah-marah aja. Emang mau ngapain masuk ke markas? Emang kamu siapa? Aku siapa? Anak yang berkualitas. Apa yang berkualitas? Kalau memang berkualitas, apa yang berkualitas? Ini jenggotnya. Jenggot, cuma jenggot doang kan berkualitas? Yang berkualitas mah Om. Nah, kayak rambutnya keren, ototnya keren. Ini yang berkualitas, bukan jenggot doang. Coba kalau memang berkualitas, tunjukkan sekarang apa kebolehanmu. Bisa hibur berdua? Bisa. Ayo dong nanti. Dari dulu. Bocah kecil udah tahu duit. Ntar Om kasih duit sama kasih coklat. Udah nyanyi dulu deh. Bener-bener tahu duit nih bocah. Bayar loh. Ya udah. Nih bayar nih. Lumayan buat jajan, ya kan? Aku Syafiq ya. Tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas. Dan memendek. Diam, gua kata diam. Ini markas gue, tau gak? Jaki diam. Tolong! Bisa diam gak? Diam, masih teriak-teriak lagi lo. Waduh, biang kunyit lagi di sini. Ngapain lo? Ngapain aja boleh. Pakai ngejawab. Burno, tolongin Akiu dong.
Akyu, Akyu mau digigit nih sama si Roger, penjajah kecoa. Tolongin Akyu. Enak aja minta tolong. Ada bayarannya enggak? Bayaran lu, guys, sekolahan apa bayaran? Udah lemparin aja. Asal lu tahu ya, lu yang udah fitnah gue kalau gue udah ngebunuh gitu perempuan. Emang iya, nah, bro. Enak aja lu. Asal lu tahu, nama gue udah tercemar tahu gak lu? Masukin. Ayo masuk. Masuk. Ini urusan orang tua. Anak kecil di sini aja ya. Awas lu. Silakan lu. Iya, bos. Inti hati tenangin aja, Bang Ujid. Inti daripada gelisah begini, mendingan kita baca Quran aja. Biar hati tenang. Bener. Oke, oke, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, terima kasih. Ya udah, kalau gitu Ane mau permisi dulu deh, Bang Ujid. Ane mesti ngisi pengajian lagi. Di kampung sebelah. Yaudah, Pak Ujid. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ya udah, Ane permisi ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si Demang ada-ada aja. Demang ada-ada aja. Si Demang lagi diapain? Ren, jangan-jangan Ren, si Dembong lagi diseksa sama si Roger. Lo tahu, biar bagaimanapun juga, si Dembong itu warga gua. Gua juga masih kesian sama dia. Bab kalau sampai si Dembong, orang, sabar geledek, woi, kemari gua. Halo, lepasin lagi nggak? Akhirnya lo marah minjem duit nih. Parwah, kamion ada di sini juga. Parwah, tadi Bang Jaki yang unyu-unyu mau nyelamatin nenek-nenek yang mau dipalak sama si Roger, penjahat eceng gondok. Mereka malah keroyokan, gak adil. Gua juga dikurung di sini. Sabar ya, tenang aja. Ntar Akyu selamatin. Akyu kan saudara kembar Spider-Man, tenang ya. Neng Marwah, kamu jangan di situ. Di situ, ya. Kamu jangan ikut-ikut campur. Ini urusan laki-laki. Jaki, sekarang gua mau dengar dari lu. Lu jelasin, kenapa lu nuduh gue bawa perempuan yang mati itu gue yang bunuh. Ya, jawab! Karena rahasia dong. Waduh, lu ngeledek sama gue. Emang iya. Sekarang juga lu ambil panas. Buat kita musik aja, bos. Buat ngopi. Gue dari tadi nggak ngopi-ngopi. Takutin si Bang Jabri. Kita gak bakal diapa-apain kan. Gua kan masih polos, masih perawan nih gua. Polos dari mana Bang Jabri? Kita wakar gigi aja udah panjang. Takut, takut ada Allah. Nah benar kan si Wakwaw. Ya cuman kelemahan gua Li. Kalau gua ketakutan, bawaannya pengen kawin. Hah? Ya Allah Bang Jabri, Bang Jabri. Makin kesini ngobrolnya kagak ada yang nyambung ya. Bang, minta duit Bang. Belum makan nih, lapar. Nih anak datang tuh, assalamualaikum dulu. Ucap salam, duit lagi. Ini tahu nih berapa? 10.000. Kalau ini? 50.000. Ya udah. Ya, nih buat jajan. Kicau burung membahana. Berseluruh ke seluruh sudut bumi. Menceritakan berita kagak bahagia. Selamat tinggal kampung bengek. Selamat tinggal Munaro. I love you. Istighfar, Cid. Istighfar, Cid. Cid. Ngapa lu manggil teriak-teriak begitu? Mengapa? Enggak, Cid. Menurut agama, tidak baik
bunuh diri itu bukan merupakan penyelesaian yang baik, Cit. Iya, gue tahu. Putus asa dosa, bunuh diri mati. Gue juga tahu. Siapa yang mau lompat ke situ? Siapa yang lompat ke bawah? Nah, terus mau ngapain di sini? Gue ngetoknya lagi bertelur. Hah? Apa lu lihat-lihat? Barangan aja. Ya lu. Iya, gerak banget sih dilihatin ini. Sayang, kok berpaling wajah aja sih? Iya, sayang. Aku takut ngeliat mata kamu, takut jatuh cinta. Abang juga begitu, Neng Wawa. Kalau ngeliat Neng Wawa, pasti deh jatuh cinta. Pokoknya, Wawa pengen banget nikah sama Bang Roger. Karena Bang Roger cowok yang paling ganteng di muka bumi ini. Wawa sayang banget sama Bang Roger. Ya Wawa, mau nikah sama Abang? Bener Bang Roger. Bang Roger tuh cowok paling ganteng. Wawa sangat idam-idamkan Bang Roger jadi suami Wawa. Wawa suka banget sama jambul Bang Roger yang kayak ayam jago. Suaranya. Oh Bang Roger, I love you Bang Roger. Bang Roger Wawa. Wawa cinta banget sama Bang Roger. Oh, jadi Dewawa cinta sama Abang? Iya Bang Roger cinta banget. Dewawa pernah kejatuhan durian belum? Belum sih Bang. Mau tahu rasanya kejatuhan durian? Emang gimana sih Bang Roger rasanya? Lah, apa bos? Mayatnya bos, sudah ditemukan bos. Ah, itu punya gue, kenapa lu ambil? Pinjem bentar bos. Ketemuinnya di mana? Di kantor si Ocit bos. Hah? Di kantornya Bang Ocit? Masya Allah. Aduh, Bang Ocitnya kasihan pisan ya. Gara-gara kelakuan karyawannya, usaha Bang Ocit bisa berantakan. Hahaha, syukurin. Emang enak tuh si Ocit yang palanya botakin telur asin. Dia bakal kena batunya. Dia harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Sebentar lagi, perusahaan angkot dia akan hancur. Kalau gitret begitu. Emang enak, iler gue bau. Gue habis makan bangke curut. Olo, sekarang lu urusin nih manusia satu. Lu bawa ke mana kek? Ya, lu pukulin deh. Baik, bos. Cepat. Begini sobat, gimana? Ini masalah kasus yang belum selesaikan. Terselesaikan. Gua udah ngadu sama kepala pasar, ternyata tanggapannya biasa-biasa saja. Tanggapannya basi-basi aja. Lu pikir aja, Red. Lu pikir aja. Kenapa dia diam aja? Pikir ya. Kita pikir. Apanya dong? Yang sebelah mana? Mungkin hati jadi tertarik. Apanya dong? Dang ding dong, dang ding dong. Suara lo bener-bener, Red. Bagus ya. Bau. Bau. Emang mulutnya toilet? Si Ali tuh orang linglung. Ali! Mau kau? Kan udah yang manggil gue ya? Mana orangnya? Li! Dek Ali! Lu aja yang Bang Ocit, ngapain di atas? Si Ocit mau bunuh diri, Li. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa Bang Ocit pengen bunuh diri? Ali, kok lu tahu? Cit! Kenapa ada bicaramu seperti itu pada si Ali? Maksudnya? Sepertinya kamu curiga. Inti jangan nuduh bahwa si Ali adalah
masalah yang menimbulkan mayat tersebut. Nggak boleh nuduh, jadi orang nggak boleh nuduh. Gue bukan masalah nuduh si Ali, Ren. Bukan permasalahan nuduh si Ali. Sekarang lu pikir-pikir aja. Si Ali itu lama-lama jadi ahli nujum. Maksud... Kok dia tahu apa yang sekarang gue rasakan? Oh, maksudnya itu mungkin paranormal gitu ya? Iya. Paranormal. Sedang ku turut, sedang ku sayang. Ngomong kemana? Joget aja, Eti. Suwe banget lu. Pokoknya sekarang kita harus lidikin kenapa mayat itu bisa hilang. Burlok. Burlok. Bubur si denok. Di burung. Eh, jangan bubul. Nggak ada lagu lain apa, Eti? Itu mau nyanyiin. Bang Ocit. Bang Jabrik mana? Sapik, sapik. Dengerin ya. Lu nggak usah nanyain si Jabrik. Lu gua tanya, udah makan apa belum? Udah, Bang Ocit. Eh, dengerin ya. Permasalahan si Jabrik nggak usah dipikirin. Si Jabrik emang waktunya narik. Pengen aja derajatnya naik jadi supir. Bagaimana bisa dia? Yaudah deh, Bang Ocit. Nanti Syafiq sampein ke Bang Jabrik. Syafiq pergi dulu ya. Tapi itu bocah kesian juga ya. Iya. Kalau gue bocah tuh gue sekolahin, kayaknya dia bisa pinter itu anak. Maksudnya sekolah musik? Sekolah. Sekolah. Gue sekolahin di bank. Ntar? Ntar kan ada anaknya tuh, gue ambil bunganya dah. Eh, tapi kan Syafiq BPKB. Wah, ini iya, orang iya. Gila nih. Yaudah, ayo masuk ke kantor lu ya. Yaudah deh. Udah habis, Cid. Ayo. Kita mesti cepat melihatnya. Ayo. Kalau gitu kita mesti airan. Ayo. Kalau gitu, satu, dua, tiga. Mungkin ini perempuan ada hubungan apa-apa sama si Jabrik. Ini perempuan nuntut, kalau si Jabrik gak mau, ini perempuan mau lapor ke si Rindai. Makanya dihabisin, tetap di sini. Rame-rame. Ada apa ya? Gak ada apa-apa, Mak. Cuma ada mayat doang. Mayat? Mayat apa? Mayat perempuan, Mak. Pinggir! Gila ya, Cid, ya. Ternyata selain sombong, lu juga seorang pembunuh, ya. Eh, Mak! Aduh, tua-tua kalau ngomong sembarangan aja. Pikirin tuh kuburan, berapa duit semeter. Aduh. Tapi, Mak, saya bukan pembunuhnya. Iya, Bob. Bener apa yang bilang si Ocit? Si Ocit itu jangan bunuh orang. Nyamuk nempel aja nyedot darah nih, ada tepuk. Lo bukan cuma pembunuh, lo juga kanibal. Hah? Haji Iqbal? Gak ada bedanya lo sama si Roger. Ya, riwayat lo bakalan tamat. Ah, tamat? Oh, kayak segal bersambung. Ada pembunuh! Ada pembunuh! Pembunuh! Ada pembunuh! Ada pembunuh! Ada pembunuh! Ada pembunuh! Tapi, Li, nanti gue tuh jadi sedot. Li, sedot WC. Lu pikir aja, ini cewek, ini wadon, ini perempuan adanya di kantor gua. Seakan-akan seolah-olah gua yang berbuat. Iya, Bang Ocit, maka dari itu Bang Ocit kan gak bersalah. Bang Ocit juga gak perlu takut. Bangun! Bagus! Kok bagel, Pak? Mau pahamnya mau tembak? Mak! Kaget, aduh, Mak. Maafin deh ya, Mama jadi gagal warung. Maafin deh, nggak apa-apa. Mak, gimana, Mak? Sekarang gini, Mak, yang enak nih. Mak mendingan jualan bareng Linda nih, jual gado-gado. Kan jadinya ada temennya. Di sini? Iya. Ya udah, Mak
Mak bikin dulu ya. Aduh, makasih ya, Mak. Ini, Mak. Jabrik juga setuju, Mak. Apalagi ntar kalau si Naro yang bantuin. Diam, loh! Bagus. Lu mau bang kalau ada si Naro yang cakep, yang diam, loh, baru setuju. Ada mayat! Ada mayat! Ada mayat! Mayat! Apaan sih teriak begitu? Pada norak amat sih, mayat aja teriak-teriak. Ada mayat, di kantornya Ocit ada mayat perempuan. Hah? Mayat? Gua gak nyangka kalau ternyata si Ocit tuh pembunuh. Aduh, Mayrit, denger ya, Mak. Kalau ngomong jangan sekata-katanya. Lu gak usah teriak begitu, Mak, kalau kagak percaya. No, lo lihat sendiri di kantornya Ocit, ya. Ada mayat! Ada mayat! Jabrik, seru! Ada mayat di kantornya Ocit. Mayat seru, emang pertandingan bola? Ah, yang enggak aja. Jadi lo lihat. Ajak orang rame. Mak, Mak, nggak bakal percaya, Mak. Mak Ocit itu orang baik, Mak. Jangankan ngebunuh mayat. Ngebunuh cicak aja dia ngetega. Nggak mungkin dia ngebunuh. Iya, terus belain. Aduh, Bang, denger ya, Bang. Bukan dia ngebelain dia mulu, tapi bener ya, Mak. Ocit itu orang baik, Bang. Rinda nih yang ngerasain. Pokoknya sampai kapan, Bang, Ocit ini akan balain. Sampai ngomong salah lagi deh, Mak. Ayo, Mak, jangan banyak ngomong, Mak. Ayo kita belain, Mak. Ayo, Mak. Awas! Mak, ayo, Mak. Ayo masuk, Mak. Aduh, Mak. Ya Allah. Bang Ocit. Kenapa bisa ada di sini? Saya juga nggak mengerti apa yang telah terjadi, Mak. Jadi, duduk ceritanya begini, Mak. Setelah saya bercakap-cakap dengan si Koret, mengobrol-ngobrol bareng, tiba-tiba si Ali yang baru pulang dari narik angkot bersama si Wakwau, dan terlihat ini ada seorang cewek terbujur kaku di atas meja kantor saya, Mak. Sehingga menimbulkan satu terbelenggu dalam hati saya. Aduh. Ya Allah, sudah. Yang penting nggak usah takut. Kalau emang nggak punya salah, nggak usah takut. Nggak usah sedih. Ya jelas lah, Pak. Ya jelas lah. Masalahnya kalau memang ini pekerjaan supir-supir saya, dia mengejar masalah, justru saya bakal dipanggil, Mak. Sebab saya di sini pucuk, Mak. Pucuk. Pucuk apa? Pucuk pimpinan, Mak. Jadi segala apapun yang menyangkut di sini, saya bertanggung jawab. 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 Bilang. Wah, ini kuat ya. Sia-sia nasib pun, Nak. Masalah, Mak. Mak, ini cewek. Kenapa? Iya, ini cewek. Ini perempuan. Ini perempuan. Bencong. Aduh, dengerin dulu apa lu gak antri semuanya lu. Nih, Mak nih. Ini perempuan, Mak. Ini yang nyopet duit Linda di warung. Neng, lu jangan minta duit lagi sama gue ya. Gue lagi kagak megang duit. Enggak, Bang. Ani cuma mau makan. Mumpung nggak ada Pak Lindai, kan tahu sendiri mulutnya Pak Lindai ada 3. Yaudah, kalau gitu lo makan mau ngambil sini. Bener bang. Sekenyang kenyangnya. Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak. Pak, iya Pak. Aduh Pak. Kok jadi pegangin Pak? Jangan di Bang. Bang. Pak. Pak, ini Pak. Ini yang namanya pabrik Pak. Ada apaan nih? Main tunjuk-tunjuk aja nih, bawa polisi lagi. Kamu Jabrik, kamu ikut kami ke kantor. Lah? Sudah kamu jangan banyak bicara, nanti penjelasan di kantor polisi. Tangkap ya? Ya Allah, Pak. Emang laki saya salah apa, Pak? Laki saya salah apa, Pak? Aduh. Lidah bisik banget, Pak. Nay, Pak, Ma. Apaan? Pak. Apaan? Ma. Apa nih? Udah menengah ngantri, Ma. Salah apaan nih? Aduh, Ma. Anda juga gak ngantri, Ma. Gak ngantri. Ngerti? Ini mah main bawa-bawa aja surat perintahnya ada nggak, Pak? Main bawa orang aja, emang sudah jepit main bawa. Rasain lo. Emang enak ditangkap polisi? Akhirnya angkotnya si Ocit bakal hancur. Bener banget, Mak Rita. Angkot si Ocit bakal hancur sama ke hidung Mak Rita kayak kue cucur. Bang, lo salah apa, Bang? Berisik banget, Pak. Emang laki saya salah apa, Pak? Laki saya salah apa, Pak? Lidah bisik banget, Mas. Ya, ikut semua. Mau warung jagain, Mak. Kamu masih bontoh ya, Mak. Mak. Ya Allah, Mak. Kenapa sih? Ya, Mak. Ya Allah. Kenapa sih? Hati.
terduga. Bener banget, Mak Rita, maknya Gurita. Akhirnya perusahaan angkotnya si Ocit, gerobak pangsit yang palenya botak kayak semangka, akan hancur. Sama kayak muka Mak Rita, hancur. Bapak, Bapak nggak boleh gitu dong. Bapak emang sungguh jahat sekali. Iya, Bapak jahat. Anak-anak Q tuh, bentar ya, Mak Rita. Anak-anakku yang unyu-unyu, siapa yang jahit, nak? Jahat, tau. Bapak, Lala gak nyangka ya, Pak. Selama ini, Bapak kan dibaikin sama Papi Oci, terus ditolongin sama Papi Oci. Duh, anak-anak Q sayang, yang AQ cintai, dengerin ya. Anak-anakku yang imut-imut kayak telur semut, maksud kalian tuh apa, ha? Bapak gak ngerti. Bapak, sebelum Bapak nikah sama Ibu, Bapak kan minjem duitnya Papi Oci. Terus kenapa sekarang Papi Oci ditangkap polisi? Kenapa Bapak sekarang malah senang sih? Tahu? Duh, dengerin nih anak-anak Q sayang. AQ gak pernah minjem uang sama si Ocit yang palanya botak kayak bohlam. AQ waktu itu minjem uang sama si Wakwaw buat biaya nikah sama ibu kalian. Udah deh, kalian gak usah belain si Ocit gerobak pangsit ya. Ki, lu apa lagi sih, Mak Lampir? Mulut anak lo tajam-tajam ya. Mulutnya tajam. Emang mulut anak Jaki tuh jarum apa ya? Lu urusin anak lo ya, gue mau cari si Wawa. Eh, Mak Rita, si Wawa tuh lagi nonton bioskop. Lagi. Emang iye, berani-beraninya si Roger deketin anak gue nih ya. Gue mau nyari urus anak lo. Ya? Dicari sono, gak terlalu curhat. Urusin anak lo! Enak aja anak Jaki dibilang mulutnya tajem. No, bulu ketek Mak Rita no tajem. Akmalala, perlu bapak, nak. Akmalala, bapak mau peluk kalian, nak. Kenapa jadi meluk angkot? Akmal! Akmal ala, bapak sayang sama kalian, nak! Udah tua, masih nangis aja kayak anak kecil. Aduh, telur kodok. Enak aja lo orang lagi nangis diledekin. Daripada lo ngeledekin Bang Jaki, mending lo hibur Bang Jakinya nyebur nok. Gini aja. Mancung sama Wakwaw yang ngambil setoran para sopir ya. Lapor, Bos. Ada apa, Bos? Loho. Badan lu doang gede, otak lu cetek. Lu yang lapor, lu yang nanya me gue. Ada berita bahagia, Bos. Kantor Ocit sekarang udah ditutup, Bos. Hah? Kantor Ocit sekarang ditutup? Iya. Loho, bahasa lu gue demen. Ya udah, ayo kita sana yuk. Bonus, Bos. Jadi tidak ada satupun yang melihat kejadian wanita itu dibunuh. Apa Ibu Linda melihat? Enggak, Pak. Sumpah, Pak. Biar si Koret gak bergeledek. Hah? Enggak, Pak. Kamar janda boleh deh, gak apa-apa. Apa Bang Jabring melihat? Pak.
saya sebagai laki-laki yang berkualitas, yang selalu memberikan win-win solution, yang selalu memberikan pengharapan cerah sama semua orang di kampung Bengek, Pak. Saya tidak melihat, Pak. Bukankah malam sebelumnya wanita itu bersama Bang Jabri? Pak, emang iya sama saya. Saya juga gak tega, Pak. Saya ngapa-ngapain, Pak. Sumpah, samber, Pak. Samber janda, gue mau, Pak. Lagian, bener-bener gak tega lihat cewek itu, Pak. Kasian. Cewek itu nangis mulu, Pak. Kagak berhenti-berhenti. Iya, Pak. Semalaman tuh perempuan yang menginap di warung saya. Semalaman tuh bocah gak tidur, Pak. Nangis mulu tuh perempuan. Udah gitu pagi-pagi tuh dia pulang. Duit saya hilang, Pak, di warung. Berarti kan perempuan tuh maling, Pak. Indah, perwitan sepak bola. Lu kalau ngomong, jangan asal naduh aja dong. Waduh, Citu, duh. Itu namanya kalau begitu itu ada namanya motif pembunuhan. Ngomong motif batik tuh ya, bagus ya. Batik apa? Batik berdahar. Batuk! Maaf, tapi emang bener, Pak. Saya jujur tuh ngomong begitu adanya. Baiklah, kalau begitu kasus ini tetap akan kami selidiki. Dan sekarang, bapak-bapak, ibu boleh pulang. Ah! Ore! Bang Ocit, ini kan udah siang. Gimana kalau kita sholat dulu? Subhanallah. Anies setuju sama Inteli. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Dan melapangkan kita di setiap permasalahan. Tuh. Ini baru. Ayo, Li. Ayo kita sholat yuk. Li, tapi kan Polina mau jagain warung. Ilang warung gak usah dijagain, emang ada yang gotong warung. Ntar kalau ilang tanggung jawab, Abang. Cakep tuh, kaki lu bagus tuh. Lagian kan udah dijagain sama emak. Jadi apalagi yang ditakutin? Ya Bang, ya. Ayo. Dulu. Lah sholat mau makan apa break? Aduh, gua nggak bisa sholat deh. Kenapa ya? Lagi dapet nih? Gua lagi kotor kena najis. Barusan pegang bang, pegang bang Ocit. Nggak bang, bercanda bang. Nih, gua bledok nih pitbull nih. Nah, itu juga sih, ngomong musa kena selama si Jabrik itu. Lu nih laki bini emang ke Bekasi. Lagu lu ngapa berdua jadi sama banget sih? Tahu. Ayo udah nyok buruan sholat. Lu mau dipanggang depan api neraka? Hah? Ikan bawal kecap manis. Hah? Tuh. Ya udah terserah lu kalau meninggalin sholat mah. Eli, Eli, ayo. Itu gimana keder banget mau sholatnya itu kan di belakang. Eli, yuk. Dari bang. Buat di celana dulu. Sholatlah sebelum disolatkan. Tawa ya. Ya. Bisa jadi sadalit. Lagi ada musibah aja semuanya pada sholat. Tapi tuh cewek dibunuh apa bunuh diri ya? Sayang banget. Coba sama gua dulu, akan gua perlakukan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau udah begitu mah, boro-boro ah, ogah. Udah kosong. Bos, kantor Ocit tutup, bos. Gua tahu, lu yang bilang tadi tutup. Sampai ngomong lagi. Menurut lo, bos, sebaiknya ambil alih aja, bos. Olo, 5 tahun lo ikut gue lo. Baru kali ini lo pinter. Tapi tetap aja masih on juga. Lu katanya ngambil alih. Segampang itu, kita itu harus dapat izin dari penjaga sini yang ngurusin terminal. Bang, Digor, tau gak lu? Alamak, Bang Roger rupanya. Apa kabar, Bang? Sudah lama, Bang? Lagi ada apa nih rupanya di sini? Ada yang bisa kubantu? Ah! Ngomong mulu. Gantian dong, kakak kalau ngomong. Ya sudah lah, ngomonglah. Macam mana sih abang ini? Bang Roger, Bang Ocit ternyata pembunuh dia. Belum tentu. Si Ocit yang ngebunuh. Aku nggak perlu tahu. Orang macam si Bang Ocit makin sedikit makin bagus. Tapi kali aku tengok mukanya dia tuh macam orang-orang yang sawah. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Emang fakta nyatanya. Ya udah, ini aja. Ini tempat gua mau pakai. Bang,
Bagaimana sih Bang Roger ini? Nggak boleh, Bang. Ini sudah tempat ada lintasan polisi. Udah nggak boleh, Bang. Macam mana sih Abang ini? Terus kalau aku kena marah sama polisi, macam mana? Abang mau tanggung jawab? Nggak mungkin kan Abang mau tanggung jawab? Aku juga yang tanggung jawab, kan? Buat gantian. Lu mulu, lu. Udah, Abang ngomong lah. Kalau masalah polisi, nanti kalau ditanya, tenang aja. Itu urusan lu. Oh gitu ya? Iya dong. Masalah itu? Kagak masalah kalau saya mah. Udah kalau begitu, buka! Udah dibuka kan? Udah Bang. Waduh, ini mah bisa bahaya nih kalau buka-buka gini. Gak tahu deh, ini yang ditanya. Yang tolol siapa ya? Roger apa aku? Si kena masalah lagi ya. Sini cintrek kita, bisa dicabut. Aduh, kita nganggur deh. Waalaikumsalam. Retur, woy. Mas. Tau gak, Retur? Apaan sih? Maksudnya dia, Direktur. Macung, mau ngapain datang ke sini sih sebenarnya? Sebenarnya itu, si Wako itu kayak lagi. Lagi apaan? Lagi setoran. Iya. Lagi setoran. Gini, Bang. Gini, Bang. Nih, aneh jelasin nih. Ini si Wakwa sama si Mancung, dia gantiin Bang Ucit. Bang Ucit kan lagi ada masalah sama Bang Koret. Nah, sekarang dia yang gantiin. Setoran aja nih, setoran deh. Udah. Ini bayar ini. Ini 60 nih. Catat dong. Catat di sini. Boleh ngomong kayak gitu. Kan Safik masih kecil. Kata Bang Jabrik boleh. Ih, Bang Jabriknya enggak usah didengerin. Bang Jabrik itu suka bercanda. Apa aku kurang ganteng? Lihat nih. Safik itu teh menikahnya pisan. Ini tuh keren banget. Tapi Teh Wawa itu nganggap Safik itu kayak adik sendiri. Dah, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Susah banget tuh anak usahanya. Lu berani gak kayak dia? Hah? Agak. Bujengkol lu. Bos, bukan di situ bos, telepon bos. Sini bos, sini. Lo, kalau gue nelpon di sini, nggak lucu. Iya. Ayo lu. Wak, wow, direktur operasional. Ocit, direktur utama. Gitu aneh dikit ya. Kue apaan? Balon bos. Sian tuh orang, gede badan doang. Udah tahu bohlam balon. Gue matiin lo. Singa tidak ngelamun. Bos, sampai mana? Lu kata gue mau ke Tanah Abang, sampai mana? Gue lagi ngelamun. Gue bingung.
kok nggak bisa ngelupain si Wawa ya? Apa gue lagi makijen? Jatuh bangun. Halo, Po? Halo? Ya, diputus lagi. Waya! Apaan sih, Jaki? Liatin aja. Lagian sih, Marita ngapain sih ngobrol sendiri, ha? Udah kayak nyamuk lagi arisan aja. Lagi telepon sama Po Ida. Oh, lagi celepon. Telepon. Ngobrol dong. Ki, pokoknya ya, lu nih gudung pengaruh itu supir-supirnya si Ocit semuanya. Biar semuanya pindah jadi supir angkot gue, ya? Tenang aja. Tenang aja, Marita yang hidungnya panjang kayak jalan kereta. Jaki Demong yang unyu-unyu udah merintahin semua sahabat Jaki copet-copet di terminal buat ngerjain si Ocit. Dan juga Jaki udah nyusun rencana. Jaki yakin angkotnya Ocit bakal bangkrut sama kayak kulitnya, mengkerut alias kisut. Cakep tuh, Ki. Ya Allah, Bang Zaki jahat pisan ini, Teh, ya. Marita juga. Kenapa sih, Mak? Apa salahnya Bang Ocit sama Marita? Kenapa diperlakukan seperti ini? Tahu Marita nih. Wawa bukannya nonton sama Roger? Nggak usah bahas Bang Roger, Mak. Wawa teh nggak suka sama Bang Roger. Jangan paksa Wawa. Mak juga nggak suka, sayang. Tapi ini terpaksa. Jadi kalau gitu Roger jodohin sama Jaki aja deh. Kayaknya sama Roger ya? Wawa marah banget sama Marita. Sama Jaki juga. Wah! Wah mau kemana? Si Wawa kalau marah pipinya merah ya. Kayak bisu mau pecah. Eh bocah, awas ya kalau lo berani gangguin anak gue ya. Tenang, Nek. Saya nggak bakal gede nenek-nenek. Di sini masih ada yang muda. Waduh, Marita. Anak kecil aja oga godain Marita. Soalnya Marita itu udah alot kayak kerupuk kulit. Diam! Awas lo ya, Jaki ya! Angkot udah gak dibayar! Eh, tapi inti gak boleh ngamuk-ngamuk begitu. Kalau dikeroyok sama umuk tuh. Ayo, gimana? Jadi peye inti. Iya. Iya, gua kok malu-maluin mancung aja sih? Masa? Marah-marah melulu. Enggak boleh begitu. Inti kan jadi pemimpin, mesti tunjukin akhlaknya yang bagus. Iya, benar. Jangan marah-marah. Minta-minta duit begitu marah-marah, enggak boleh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak, waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa, Pak ya? Begini, Pak Ustadz. Saya mau tanya-tanya soal Bang Ocit dan usaha yang dijalankannya sekarang. Minta-minta duit begitu marah-marah, enggak boleh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak, waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa, Pak ya? Begini, Pak Ustadz. Saya mau tanya-tanya soal Bang Ocit dan usaha yang dijalankannya sekarang. Oh, iya, Pak. Siap, saya membantu memberi keterangan. Yaudah, gini. Wak-wau sama mancung, inti ketemuin Bang Ocit duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Gue lemot tanjok. Masya Allah. Apa sih? Ya Allah. Ya Allah. Enak banget lu. Nyandar-nyandar ke gua. Bang Orek, Bang Ocit. Pantesan orang-orang takut sama Bang Roger. Kalau dilihat dari kedikjayaannya, mungkin dia banyak berguru di Cimande, tempatnya Haji Naim. Haji Naim. Cimande? Iya. Bukan Haji Naim. Siapa? Mang Tala. Hah? Buset. Tala beda lagi, Cit. Eh, Cit. Apa? Cabut yuk. Bukan apa-apa. Yang gua takutin nih, kantor gua terjadi apa-apa, Red. Yuk. Ayo kita ciao. Dulu jangan pergi kemana-mana, Bang. Jangan dilawan, liatin dia orangnya gagah banget. Ntar lu terlalu pada remuk. Eh, Lindai. Bujuk buset, dia belum tahu siapa gua kali. Itu berani, Cit. Itu berani, Cit. Takut. Yuk, kita ke kantor guru. Di ubrak abrik nih. Ya, ayo, buka kawan. Yuk, ayo. Iya, iya. Aduh, gimana nih? Ayo, ayo. Ayo, ayo.
Ocit, ada Gajah Wai Kambas. Kan, anak King Kong. Red, sekarang begini, gue usah banyak cincong. Gue semakin hari ini semakin panas dada gue nih. Karena gue yang berani, gue belakangan. Lu yang takut duluan. Kebalik kali koplak. Hah? Yang berani duluan takut belakangan. Saudara, lu ngapain lu? Tangkrang tongkrong di kantor gua. Kulkas dua pintu. Ente tuh nggak cocok jadi preman. Cocoknya jadi guru bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Nenek Budi. Budi berangkat sekolah. Stop! Jangan suka ngajarin gue ya. Mana setorannya? Mana setorannya? Dengerin deh. Kemarin kan udah dikasih. Yang kemarin. Yang hari ini belum. Kalau selamanya nih ya, sehari 2 juta, besok 2 juta lagi. Gua kalau beri caranya urusan gua bisa jadi bangkrut. Tau kagak lo? Gara-gara lo. Bangkrut? Kan asal lo tahu ya. Enggak tahu gua. Gua kasih tahu sekarang. Kantor ini sekarang sudah milik bos gue, Bos Roger. Nenek moyang ini lepuh. Ente denger baik-baik pakai kuping ente. Dengar baik-baik pakai kuping sampai. Baik-baik. Ini negara-negara hukum, Bung. Cakup. Gak bisa main monopoli begitu aja kantor si Ocit. Semua tuh ada aturannya. Gak semua mau jidat ente. Apa lo tadi bilang? Lo bilang masalah hukum. Gue taunya hukum rimba. Yang kuat, yang berkuasa. Paham lo? Paham gak lo? Kalau nggak paham ya, ini biar lu paham. Astagfirullahaladzim. Masa Allah. Buset, pohon nangka rubuh. Red, bagus banget. Tangkapan lu bagus. Begitu yang gua ajarin, Red. Begitu. Ngapain Bang Koret, Cung? Ya Allah. Bang Koret. Bang. Wow. Botol. Red. Mau minta bantuan dulu ya. Tolong. Ya Allah, gimana sih ini? Kenapa jadi begini sih? Jatuh kagak bilang-bilang, bikin gua kaget lu. Seenggaknya SMS dulu kayak mau jatuh gua nih, gitu. Bang Kori jatuh dari mana? Jatuh dari itu kali, dari kayangan. Ini bukan bercanda, Pi. Mancun ngomong beneran. Tahu nih, Jabrik. Gimana tahu, Cung? Koret! Hei, Koret! Coba pakai ini, pakai air. Katanya mau main congklak, bagaimana sih? Ih, kata siapa? Terus maunya apaan? Ih, sana lo pergi. Aduh, kok pergi? Ayo. Hei! Sini lo. Ngapain lo pakai goda-godain anak-anak kecil? Mau goda-godainnya mau apa kek? Aborsi nama lo. Ngomong aja gagap lo. Sembarangan lo. Kalau ngomong, muka lo aja udah berantakan begitu lo. Berantakan juga muka gua, aborsi nama lo. Lo gak tahu siapa gua. Emang lo siapa? Gua preman sini lah. Kalau emang lo preman sini. Nih.